Hello guys, selamat datang kembali di channel Chopo Gamers. Dan di video kali ini gue bakal bermain lagi ini game ya, Free Fire ya. Dan dimana gue bakal main, kali ini gue bakal challenge dan menggunakan face dan helm. Apakah nanti akan buyah? Ya, kita lihat saja nanti ya. Yes, kita sudah dapat di dalam game ya guys. Jadi di sini gue bakal berjuang, di mana gue nggak pakai face, nggak pakai helm, hanya menggunakan senjata tas itu doang gitu loh. Kita akan melawan musuh yang menggunakan helm dan face. Apakah gue bakal buyah atau tidak, kita saksikan nanti. Oke, di sini gue nggak pakai ngulang-ngulang ya, kalau kalah wah ngulang lagi dari awal, ini nggak bagus buat video. Di sini gue bakal berjuang apa adanya gitu ya guys. Kalau ini kalah ya udah gitu loh. Dan di sini sorry ya guys kalau mungkin gue noob, lip aim apa gimana gitu ya kan. Soalnya udah lama banget gak main cuy. Nah kan, gue kalau sama ini susah banget cuy. Gak tau udah kenapa. Emang gitu sih. Bentar, gue terangin dikit aja dulu. Oke, segitu cukup. Untuk peluru doang, soalnya belum dapat tas ya. Kita nggak bisa diambil dong. Duh, biarin lah mereka main-main. Di sini mau berjuang dulu, ngelut dulu lah. Baru kita war, oke? Kalau udah war duluan kan, nggak dapat apa-apa gue. Are you see that? Yes, kita lewat sini aja. Mungkin dia belum lihat gue ya. Oh itu cuy. Nah, kita mendapatkan dia. Dan cara kembali membokong cuy. Lah mana cuy tadi? Oh itu. Kita bokongin dia dari sini. Sialan. Shit, gue disampah dong. Oh itu cuy. Sumpah gue noob banget cuy. Sialan. Gugu banget cuy. Aduh. Ada drone lagi. Alah bodo amat lah. Ya. Anjir gue kira dia udah mati dong. Sialan. Dia masih bertahan di situ. Mana gue udah gue tinggal gini lagi. Apa ke face? Sorry guys kalau gue noob sumpah. Ini gue gugu banget cuy. Udah lama gak main lagi. Oh, kayaknya dia mau ngampiri gue, cuy. Let's do that. Nah, nice kan? Ya, walaupun agak noob nggak apa-apa lah ya. Wih, ada yang pakai mobil, cuy. Duh, mama. Tuh, gue gugup, cuy. Oh, itu dia. Ya, ternyata gua kalah, guys. Padahal dia cuma pakai senjata abal-abal ya. Wow. Itu topi Straw Hearts. Topi jerami, cuy. Mugiwara no Luffy. It's that you? Hai. Oke guys, kita mulai lagi dengan challenge-nya. Kita mulai di tadi gagal ya guys. Gua pokoknya main sekali udah itu aja konten gua, karena gua itu maunya jujur gitu loh. Gua nggak mau ganti-ganti video kalau gua noob gimana. Gua padanya main aja gitu loh.
yang penting bisa bikin video upload, jadi ya udah gitu aja ya kan, nggak perlu repot-repot gitu loh. Dan kali ini kita akan berjuang untuk yang kedua kalinya, semoga gue ya guys. Gue udah lama banget gak main, jadi agak gugup gitu loh. Yus, kita sudah masuk ke game kedua. Kita mulai lagi challenge-nya. Apakah kita berhasil? Gila itu musuhnya banyak banget cuy. Semoga menyebar ya, nggak ke kotor ya. Soalnya gue ini mau ngelot dulu gitu loh. Kalau mamanya udah kalah duluan kan suwe gitu ya kan. Aduh. Ada step guys. Ada step-step guys. Oh itu dia. What the hell? Ini tinggal 13 orang. Kita sangat boring. Ini keliling. Nah, setelah ini gue sudahi dulu karena gue mau sholat. Itu main boleh tapi what the lu lompat kemana? Oh itu nice. Nani omae wa mou shindeiru. Udah gua duga ya. Jalan nih. Rekimochi. Shit. Oke guys, kita lanjutkan lagi pertarungan kita yang ketiga. Dari tadi enggak bue-bue ya. Yang pertama mati gara-gara musuh ya. Yang kedua mati konyol guys. Serbom tempel laknat itu pas waktu awal dirilis tuh bom kayak nggak guna banget dulu ya, tapi sekarang anjir kaget gitu loh. Waktu pas di awal rilis masih bisa ngindar gitu, sekarang agak susah gitu ya kan. Oke guys, kita sudah dalam game ya. Sekarang kita menuju daerah pesisir Brasilia. Sini lumayan ya musuhnya ya. Semoga kali ini bu ya. Oke. Gua di sini nggak anti skip klub ya. Kayak gagal ya udah gagal aja gitu ya kan. Noob aja. Biarin lah. Lagian gua udah lama banget juga nggak main cuy. Otomatis masih agak noob. Ternyata ini satu rumah sama gua dong. Ini kalau nggak dapat senjata mampus juga. Lu nggak kelihatan keren lagi. Aduh, ada helm level 3 cuy. Tapi sayangnya gua lagi challenge sih, Den. Kan? Hampir gua mati cuy, untung gua lari dong. Sini. Mana cuy mobilnya? Anjay mobil. Lah? Di bawah gua ada cuy. Oh itu dia. Dan ternyata gue gak pakai vest gitu loh. Lebih sakit dong. Sialan anjay. Ini udah level 2 anjir. Ternyata dia GG juga sih. What the fuck gitu kan. Gagal lagi guys. Game ketiga. Shit. Oke guys, kita sudah mendalam game ya. Jadi ini udah game keempat. Harus semoga buyah. Kita harus berjuang. Oke, sebelumnya belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe dari kalian itu bisa membuat gua tambah semangat untuk berbuat video lagi, konten-konten. Dan dengan subscribe kalian bisa membantu gua untuk mendapatkan duit dari AdSense. Itu dengan kalian menonton ya. Nani? Tembak terus. Nice.
fokus tuh nggak bisa ngomong ya guys, jadi harus diam gitu ya. Ngomongin jadi agak susah. Main sambil ngomong, apalagi lagi nembak gitu ya, lagi keluar sambil ngomong susah banget cuy. Harus diam. Kita keliling-keliling pakai mobil aja ya guys. Yuk. Aduh, mobil gua berskin ternyata. Ada ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Ibu-ibu, ini untuk apa sih? Gue juga kalau lama main nggak main, jadi ini juga nggak tahu cuy. Coba kita lakukan. Lain apa sih? Anjay nggak guna. Keren. Oh bisa gini ya? Coba. Lah? Alah udahlah. Kalau gue ditembakin musuh. Oh terbuka banget. Bodoh lah ya. Keluar kita di sini aja guys. Sini aman. Cuy di sini cuy. Shit di sini masih terbuka. Kayaknya udah positif tinggi aja lah ya. Soalnya tinggal 4 orang. Ini untuk siapa nih? Nani? Nani? Lah? Oh iya bodoh kali gue kelihatan ternyata. Oke guys, gitu aja video dari gua. Semoga kalian terhibur walaupun pada akhirnya gue gak buyah. Yang penting kita udah menjalankan challenge ini. Ternyata susah guys ya untuk buyah. Gue yang pakai helm sama face aja belum tentu gue bisa buyah guys. Jadi gue berterima kasih karena telah udah menonton. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa like juga. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman menonton video gue dan gue bisa mendapatkan views sehingga gue bisa mengaktifkan monetasi dan gue bisa mendapatkan duit guys. See you later dan sampai jumpa. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sekalian request, gue mau kalian mau gue apain lagi, challenge apa lagi. Oke, bye bye, thank you.